Ketiga aparatur sipil negara ini masing-masing berinisial R, D, dan Y. Digelandang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Sumbar usai ditangkap di salah satu rumah kontrakan di kawasan Parak Lawe, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang saat menggelar transaksi sabu. Tersangka R dan D merupakan staf di kantor Satpol PP Kota Padang dan Y merupakan salah satu petugas di kantor pemadam kebakaran Kota Padang. Ketiga tersangka ini merupakan sindikat pengedar narkoba spesialis di lingkungan PNS yang sudah lama diincar oleh polisi. Dari ketiga tersangka, polisi mengamankan 6 paket sedang narkoba jenis sabu, timbangan digital, dan alat hisap sabu. Penangkapan ketiga tersangka ini berdasarkan laporan dari salah seorang warga yang curiga dengan aktivitas tersangka R yang kerap menggelar transaksi narkoba di rumah kontrakannya yang kemudian dikembangkan kedua tersangka lainnya. Ya, kita lakukan penangkapan terhadap oknum daripada anggota Satpol PP, juga dari oknum dari anggota pemadam kebakaran. Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan melakukan pengedaran di lingkungan juga ASN dan juga di masyarakat umum. Yang bersangkutan ini modusnya sistem kenal, kemudian ada yang pesan, kemudian diberikan, kemudian langsung dibayar. Berapa lama dia melakukan pengedaran? Dari kelompok ini sudah beroperasi di wilayah Kota Padang selama kurang lebih 1 tahun. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews, melaporkan.